Channel top aku. Sesuai dengan judulnya di video kali ini aku menunjukin koleksi vest terbaru aku. Seperti biasa semuanya belanja dari Shopee dan semua harganya di bawah 100.000. Tapi sebelum masuk ke haulnya, aku ada sedikit tips untuk kalian gimana caranya belanja hemat ala aku. Soalnya aku tuh kan sering banget nemuin komen kalian yang bilang kalau kalian tuh crush sama haul aku atau enggak setiap kali habis nonton haul langsung check out. Jadi aku yakin satu aplikasi ini bakal cocok banget untuk kalian si hobi belanja online. Nah, nama aplikasinya adalah Shopback. Jadi simpelnya kalian tuh klik aplikasi Shopback ini dulu sebelum belanja online. Biar nantinya kalian bisa dapat cashback dari setiap transaksi di lebih dari 180 merchant online atau e-commerce yang ada di Shopback. Jadi semua belanjaan online kalian pasti dapat cashback kalau mulai dari Shopback. Jadi setiap kali belanja gak ngerasa terlalu bersalah banget juga kan? Oke, biar kalian gak bingung dan bisa langsung belanja sehabis nonton video ini, aku bakal tunjukin nih gimana cara pakai si aplikasi Shopback ini. So, pertama-tama kalian pastinya harus download dulu si aplikasi Shopback-nya. Aku udah taruh link downloadnya di bawah biar kalian lebih gampang ya. Udah gitu masuk ke aplikasinya dan sign up kalau saya belum punya akunnya. Nah, sekarang aku udah di aplikasi Shopback-nya. Kalian bisa lihat ini cashback aku udah kekumpul lumayan banyak. Dan aku bakal scroll ke bawah sampai ke yang ada cari apa hari ini. Dan kalau misalnya kalian klik di sini, ini tuh ada banyak banget pilihan e-commerce, merchant online, dari mulai pulsa guys, dari mulai kalian beli pulsa aja kalian bisa dapat cashback. Terus ada bagian travel dan marketplace, fashion, grocery, lain-lain. Pokoknya nih bener-bener kalian belanja apapun bisa dapat cashback gitu. Terus udah deh, kalian tinggal pilih mau belanja apa, belanja di mana. Kalau misalnya aku sih udah ketebak kayak gini mau belanja di mana, aku bakal belanja di Shopee. Jadi aku bakal klik Shopee di sini. Nah, terus kalian tinggal klik belanja. Di sini ada keterangan cashback yang bisa kalian dapetin berapa aja, bahkan ada yang cashback sampai dengan 50% loh. Terus langsung aja continue to app. Dan aku langsung masuk ke aplikasi Shopee dan tinggal belanja kayak biasa aja. Nah, untuk cashbacknya nanti tuh bakal masuk setelah adanya validasi. Jadi kalian sabar aja, hitung-hitung kalian belanja ya udah gak kerasa cashbacknya tuh udah banyak aja. Tapi biasanya sih cashbacknya tuh masuk sekitar 2x24 jam setelah transaksinya itu diverifikasi. Aku aja tuh gak keras selama ini belanja, cashbacknya udah kumpul sampai 1 jutaan lebih ya. Tadi aku udah tunjukin juga kan. Nah, terus si cashbacknya bisa kalian cariin ke rekening dengan minimal saldo 50.000, bisa juga dijadiin pulsa dengan minimal saldo 25.000. Oke deh, kalau udah tau kayak gini, jangan lupa setiap kali belanja mulai dari Shopback dulu ya. Eh bentar, hampir lupa, ini tuh udah mau akhir bulan ya BTW. Nah, biasanya Shopback tuh suka ada promo gajian Shopback tiap bulan yang dimulainya tuh tanggal 25 biasanya. Nah, keuntungan promo itu kalian bisa dapetin cashback yang lebih besar lagi jumlahnya. Terus juga ada diskon, brand sale, flash sale, voucher belanja, dan deals lainnya yang menarik. Jadi jangan sampai kelewatan. Nah, sekarang kita lanjut ke haulnya yuk. Sebelumnya aku sebenarnya udah beberapa kali nampilin face di haul aku, salah satunya yang lagi aku pakai ini. Nah, ini dia face yang pertama. Ini sebenarnya udah ada di wishlist aku, itu udah dari lama banget, cuma baru sekarang aku check out-nya. Dan kayak gini face-nya pas udah dipakai, duh gila ini lucu banget guys. Aku gak sabar pakai ini buat keluar. Dan ini face pertama aku yang ada motif-motifnya kayak gini. Soalnya biasa face aku yang sebelumnya itu polos aja gitu loh. Ini tuh kan face-nya dari rajut ya guys. Cuman untuk si gambar bunganya itu dia tetap rapi dan jelas. Dan ini bahan rajutnya gila lembut banget. Aku percaya sih kalau misalnya kalian gak pakai daleman nih misalnya ya, langsung kena kulit itu gak bakal bikin gatel-gatel. By the way, ini cuma ada satu ukuran doang. Cuman okelah untuk ukurannya tuh dia gak terlalu kecil, gak terlalu sempit. Bahkan bisa melar cukup lebar tuh. So menurut aku walaupun cuma ada satu size, ukurannya aman lah. Untuk panjang si face itu dia nggak gimana panjang. Kalau misalnya kalian nih yang bener-bener tinggi, mungkin ini bakal agak nge-crop di kalian. Soalnya aku tuh sebenarnya termasuk pendek guys. Oh ya, dan ini tuh ada 3 warna, cuman aku pilih warna merah. Karena aku tuh baru nyadar di rumah tuh aku hampir nggak ada baju warna merah guys. Dan overall face ini bener-bener bagus banget, worth it banget dengan harga 97.000 aja. Dan aku nggak ngerasa ada yang harus aku komplain juga nih, bagus banget sih. Kalau misalnya kalian pengen yang harganya setengah harga daripada face ini, aku ada pilihannya. Nih aku sampai langsung beli 2 aja karena murah banget. Yang pertama aku beli warna brown dan kayak gini face-nya pas dipakai. Ini harganya memang murah sih ya, cuma 58.000, tapi memang dari segi bahan pun lebih tipis dibanding face yang pertama tadi. Dan kalau misalnya aku deketin, bisa kelihatan nih aku tarik dikit aja tuh kelihatan ya si pori-pori bahan rajutnya itu nerawang sampai ke dalam. So, kalau face bunga yang pertama tadi itu oke aja kalau misalnya kalian nggak pakai daleman lagi. Cuman kalau untuk face yang kedua ini, menurut aku nggak bisa deh kalau misalnya kalian nggak pakai daleman karena pasti bakal rawang. Segini tuh sebenarnya udah bagus banget face-nya, cuman kalau misalnya dibandingin sama yang pertama sih memang bahannya sesuai dengan harganya ya. Jadi
dibilang lembut juga nggak gimana lembut banget, tapi nggak yang kasar juga gitu sampai nggak nyaman gitu, enggak sih. Terus ini aku suka sih jahitan rajutnya itu, dia agak bermotif gitu, kelihatan nggak sih? Ada motifnya gitu, jadi bukannya cuma lurus-lurus doang. Tapi overall ini bagus banget sih, jahitannya juga rapi, nggak ada yang aku komplain juga. Face yang ini pun sama, cuma ada satu ukuran, tapi oke lah ya, ukurannya nggak terlalu tipis banget. Terus kalau misalnya aku coba tarik, bisa melar juga. Tapi kalau dari segi warna ini ada banyak banget pilihannya, ada 20 pilihan warna. So yang pertama ini brown, dan satu lagi aku beli warna, ini dia satu lagi aku beli warna matcha, ini warna hijau yang cantik banget menurut aku. Nah dan ini dia yang warna matcha, ini modelnya masih sama ya dengan yang coklat tadi, cuman aku stylein aja, aku lipat masukin ke dalam, so dia ngebentuk jadi crop kayak gini. Ini aku beneran baru ngide aja barusan dan ternyata lucu juga. Seperti yang aku udah bilang tadi, ini warna matchanya tuh warna hijau yang gak gimana pekat, lebih ke redup pastel gitu, jadi ini warnanya cantik banget. Karena ini memang bahannya tuh gak gimana tebal, jadi aku coba masukin bajunya kayak gini tuh dia tetap stay kayak gini. Dan tuh dari segi bahan semuanya masih sama dengan yang warna coklat tadi. Menurut aku dengan harga 58.000 ini udah worth it banget sih. Aku lanjut ke face yang terakhir, ini dia. Nah kalau yang ini motifnya ketupat ya. Nah ini kalau gak salah di toko itu ada dua macam, ada dua versi. Aku bakal tunjukin nanti di sebelah sini versi satunya lagi. Nah kayak gini face-nya pas dipakai. Ini karena motifnya itu ketupat, jadi kayak gaya-gaya old school gitu kan. So makanya aku styling dengan dalamannya pakai kemeja, terus ini bawahnya pakai rok, jadi kayak model-model anak sekolahan gitu. Ini walaupun motifnya itu motif jadul ya, cuman dikemas secara modern karena perpaduan warnanya yang cantik. Warna dasarnya tuh navy, terus ada campuran warna krem juga di sini. Yang ini bahannya rajut juga, dan ini rajutnya bener-bener lembut banget. Kalau misalnya aku deketin gini, dia pori-porinya tuh yang jahitannya rapet. Tuh kalau misalnya aku coba tarik-tarik, dia nggak nerawang sampai kedalaman. Kelihatan juga ya kalau misalnya ditarik tuh nggak ada yang bolong-bolong gitu loh. Untuk dari segi ketebalan dia lumayan tebal ya, cuman nggak yang bikin gerah. Walaupun kita pakainya di double kayak gini. Untuk yang ini ada 3 pilihan warna, dan enaknya untuk size-nya pun ada dari size S sampai XL. Nah yang aku pakai ini size XL karena biar nggak kesempitan dan nggak gerah walaupun dipakainya tuh double kayak gini. Oh iya, untuk harganya masih cukup terjangkau, ini 75.000 ya. So yes, gini dulu untuk video Shopee kali ini. Jangan lupa tonton video Shopee aku yang lainnya. Dan ingat kalau misalnya kalian mau langsung belanja, belanjanya mulai dari Shopback. So makasih banyak nonton ya. Dadah!